Pak, nuwun sewu. Tepangaken Samsu. Oh, kula Pak Tarso. Pak Tarso, menjenengan sinten? Pak Sukir. Waduh, ayem wong loro. Padha tuweke. Ya. Jagongan. Bu. Nuwun sewu nggih. Sinten sampean? Mbok Kana. Anu, rakyat yang jenengan. Enak tuwek-tuwek ngelompok ini sore wet seri ini. Isis, enggak ya? Enggak. Mriki desa napa, Pak? Bumi Ayu. Kecamatan ini? Panjen. Oh, termasuk? Panjen apa dia? Kecamatan Panjen, ya? Cemen? Pulau Batu. Batu? Enggak. Bumi Ayu, ya? Enggak, Bumi Ayu. Saking dolin-dolin dan Bumi Ayu mriki. Lah sampean kok ayam ten mriki? Biasane ten pundi? Tegil. Nggih, Tegil ya. Rejo. Rejo wis. Nggih, buru-buru rejo niku lho. Nggih. Sembarang kena tandangi nggih, Pak. Nggih. Nggih, Bu nggih. Masih sik masih wis tuwa tapi sik semangat nggih. Yang penting kan niku, Pak. Nggih. Timane ngedhek goreng nggih ya. Nggih. Njenengan nggih, Pak. Sami mawon ya. Buru kerja. Nggih. Asli mriki? Nggih, asli. Asli mriki nggih. Tapi mriki kata sawah napa, Pak? Nggih, anu sing kata pari nggih. Pari. Pari sing bali kata nggih. Pari. Gantung niku anu, sak menika singe niku nggih, napa niku? Kinge toyo, cocok dipunesat. Pedot anune niku. Bali ne. Cakake. Oh, cakake. Nggih. Oh. Anu. Proyek kirang sampurnane mboten diterusak. Pindone. Jane mapan jembatan niku. Ngoten nggih. Nggih. Wis sampe ngetan sampe ningali wae mapan saiki kok dicancani kali proyek iki. Ya nggih. Dangu niku nggih. Wis. Paling bangunan londo pian ya. Nggih, bangunan londo niku. Trim. Oh, bekasnya trim. Ini kan trim. Jembatan trim gini bu ya. Niki sini ini aja niki nak wonten jurusan Malang apa? Trim. Trim. Nggih. Malang Gondang Legi. Nggih. Oh, nggih. Malang Gondang Legi pian ono trim ya. Nggih. Stasiune ten Jagalan. Nggih. Nggih. Nek Gondang Legi stasiune burine masjid niku lah. Nggih. Mriki sing nyajeng niki stasiun. Mriki stasiun. Sane iki dam napa? Bongkar wis. Rusak. Sane pun jam liyo. Stasiun lagi lho. Ya pun kula tak mlaku-mlaku ten mriki. Pundi? Desa Bumi Ayu. Matur nuwun nggih. Nggih, nggih, sami-sami. Mugi-mugi sami slamet. Iya. Seger waras, nggih. Monggo, monggo Bu nggih. Saat ini saya berdiri menantang angin. Angin bertiup dari arah depan saya menuju ke belakang. Dan saya menggenggam segenggam debu tanah yang kering. Maka jika tanah kering atau debu ini saya lemparkan ke depan, maka debu itu kembali ke muka saya. Karena angin memang bertiup ke arah belakang saya. Jadi, di sini saya juga terinspirasi. Ibaratkan saja debu ini sebuah sikap keburukan, sikap kejahatan. Maka ketika kita melakukan sebuah keburukan,
melemparkan sebuah kejahatan. Sebenarnya keburukan dan kejahatan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Seperti hanya ketika saya melempar debu di depan, di mana angin bertiup ke arah belakang. Jadi itulah sebabnya ketika saya berada di alam seperti ini selalu mendapatkan inspirasi dan selalu mengatakan bahwa alam memang punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Mas Nuwun Sewu. Waduh, tepangaken. Kula Samsu. Kula Riyadi. Oh, Pak Riyadi. Niki usaha napa niki istilah konveksi nggih? Nggih, konveksi talitan. Napa pakaian napa? Pakaian anak-anak. Pakaian anak-anak. Nggih, terus niki napa baju perempuan ladies niku. Oh. Anak-anak tapi khusus anak-anak. Enggak, ini dewasa. Oh, dewasa. Anak-anak. Oh, lek putih anak-anak. Iya. Oh. Lek sing ngene-ngene. Anu perempuan dewasa. Iya. Ngeten iki dilebokaken ten pundi konveksine? Anu sing anak-anak teng Batu. Oh, teng Batu nggih. Nggih. Sing iki teng Malang. Oh, nek anak-anak teng Batu. Nggih, lek sing dewasa teng Malang. Malang. Napa niku karek ndek-ndeket tok napa kontan ngoten iki? Di didol kontan napa? Anu kula mendhet di pabrik. Mendet napa nih? Kaine. Karep nganu pun mendet niku pun potongan ngoten, Pak. Oh, potongan terus mriki karek jahit. Yo, karek jahit. Karek garape terus dibalekaken ten pabrik. Oh. Dadi sing masyarakat nggih mriko. Oh, ngoten nah. Dadi niki mek borong garapane tok. Borong garapan. Nggih, ndadosaken tok. Oh, ngoten nggih. Nggih. Berarti teko pabrik wis potongan. Ini karek jahiti wis. Nah, ngoten jahiti. Oh. Ngoten niku tahu Mas, anu akhir ngoten. Maksudnya? Balik jahitane. Oh. Balik. Oh. Mboten cocok ngoten. Mboten cocok. Nggih, nate. Nate nggih. Nggih. Perkara napa ngoten niku? Anu kirang napa? Kirang alus gedhi ngoten. Oh, ngoten nggih. Nggih, jahitane kirang alus. Oh. Kirang sami ngoten diwang selatan. Oh, ngoten nggih. Wah. Ya rumit Mas nggih. Nggih niki wonten niki balen. Oh, enten balen ngoten nggih. Lah nek balen ngoten ya apa hitungane? Sama dedeli napa akhire rugi? Nggih, kula dedelaken. Dedeli nggih. Terus banaken malih ngoten. Oh, mermak meneh. Nggih, mermak malih ngoten. Nggih. Nggih pun sampean tutukaken kula tak mlaku-mlaku ten desa iki, nggih. Nggih. Monggo. 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 Saya melihat jembatan gantung di belakang saya begitu syarat dengan kendaraan yang lalu lalang, sehingga kelihatan sekali bahwa jembatan gantung itu bergoyang. Jembatan itu sudah bertahun-tahun berdiri dan hanya terkait oleh beberapa tali baja. Jadi dari jembatan ini saya terinspirasi sebuah kalimat-kalimat bijak. Jembatan gantung ini tidak menutup kemungkinan tali-tali yang mengaitkan jembatan atau yang menggantung jembatan itu suatu saat akan menjadi putus. Maka
maka dalam hal ini ibaratkan saja sebuah jembatan gantung itu adalah sebuah kebaikan. Dan kendaraan yang lalu lalang adalah sebuah kejahatan. Maka apapun kendaraan yang lewat atau apapun kejahatan yang menimpa sebuah kebaikan akan lewat begitu saja. Tapi coba bayangkan, seandainya kebaikan yang saya ibaratkan sebagai sebuah jembatan gantung itu menjadi jahat pula, maka kejahatan yang lewat akan tidak pernah berakhir. Kejahatan berbalas dengan kejahatan. Jembatan yang putus akan membuat malapetaka bagi kendaraan yang lewat. Jadi saya pikir kejahatan tidak akan pernah berakhir kalau harus dibalas pula dengan kejahatan. Tetapi kejahatan akan lewat begitu saja jika dibalas dengan sebuah kebaikan. Seperti halnya jembatan gantung yang ada di belakang saya. Rela dan terbiasa untuk dilewati sebuah kendaraan lalu lalang di atasnya. Itulah sebabnya ketika saya berada di alam seperti ini selalu mengatakan bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Arek iki. Bu, nuwun sewu. Tepangaken. Nggih. Kula Samsu. Nggih, kula Bu Buang. Bu Buang. Nggih. Oh. Nuwun sewu nggih, niku mau kula tingali kok. Nggih. Masra-masra. Niki masra napa, Bu? Niki anu napa bote. Oh, bote. Gamen napa? Kripik. Oh, kripik bote. Nggih. Oh. Kula arani nek niku wau telo. Tibane bote nggih. Damel keripik nggih. Damel keripik napa mawon? Nggih, anu niku sing legi asin niku gurine lho. Tekok mbote to. Mboten nek liyane mbote. Nggih, sami mawon enten anu asin buri wonten terus sing anu legi asin manis ngoten niku. Nek tekok mbote ini. Keripik singkong nggih ngoten. Oh, dadi damel apa? Mbote, singkong. Telo. Mboten nek telo. Telo mboten. Pisang. Mboten namung singkong kali iki. Singkong kali. Nggih. Mbote tok. Ben dinten ngeten iki namung. Kali dinten pindah. Oh, kali dinten pindah. Nganu nyadene ten pundi? Anu ngoper dateng niki pamung kampung di ting. Oh, ning gondal legi mriko. Nggih. Ning ngantos dugi anu kagak niku. Diterahkan dhewe. Nggih, bapake. Bapake sing ngidul iki. Ngeten iki mantun di pasrah. Cuci langsung goreng. Nggih, minjing iki anu kan ngeten iki dalu cuci, minjing iki kan. Oh, goreng. Dadi dalune dicuci. Dicuci tanu iki mbote iki. Mbote sulit nggih. Nggih, soalnya kan dinggo gatel, terus sing mbain lho. Oh. Namung kethik kula lek mbote iki wata kula singkong. Singkong nggih. Singkong ngene 8 doso, ngene iki namung kali doso. Kali doso kilo. Oh, lek bohong 80 sampai 80 kilo. Bohong kan kedap ngoten keterakan. Lek bohong dugi pundi, Bu? Yang
anu niku tiang dugi nggih ngeteri bakul kan niku penebas. Saking desa liya tapi nggih. Saking jarangan burung niku. Kali karo. Lek mbote dugi sami mawon mbote dateng ladang ya, Mbak. Ngoten. Nggih. Tumbas piye, Mbak? Mriko. Kulaan mriko nggih. Lah niki mulai jam pinten nih, Wow? Injing, mulai injing wis ngonceki nggih. Rencang kula ngadahi biasa tiang 3 ngono ngadahi plastik-plastik. Oh, plastikine nek wis mateng. Nggih, kula sing kali bapake goreng. Tapi nek ngonceki ngene ditandangi dhewe. Iki kali lari-lari. Saiki karek ngrasani. Mungkin bengi diombah. Menit goreng. Goreng langsung bungkusi. Nggih, bungkus langsung ben medal. Kulo sik ben male. Medale. Sampun sedinten Mas sambungi sih. Sing tamu niku mbungkuse lek goreng ngoten jam 1 ngoten sampun. Dadi mbungkuse. Sampun mulai jam 3 sampun mulai jam 3 subuh. Jam 3 subuh pun mulai. Nggih, langsung ngantos kintal mas. Dadi kok mbingi anu ngantos nyati. Kula tak mlaku-mlaku nggih. Matur nuwun nggih. Sami-sami. Sampun tutukaken. Nggih. Muga-muga laris. Nggih. Ya. Saat ini saya berada di atas sebuah perahu. Terbuat dari kayu. Perahu yang saya tumpangi saat ini banyak yang lubang. Sepertinya perahu yang pecah. Maka tidak ayal jika perahu ini di dalamnya terisi air. Air ini menggenang di dasar perahu. Maka saya terinspirasi ketika naik perahu yang pecah, yang di dasar perahu ada airnya. Maka jika saja air ini saya ibaratkan sebuah kejahatan, maka jangan remehkan bahwa kejahatan yang kita lakukan tidak berakibat, walaupun cuma sedikit. Jika air masuk setetes demi setetes ke dalam perahu, maka lambat laun perahu ini akan tenggelam hanya karena pecahnya kayu di dasar perahu. Jadi begitu pula tentang kejahatan. Walaupun sedikit, ketika sedikit demi sedikit kejahatan itu terus berlaku, maka lambat laun kita akan penuh dengan kejahatan. Hati kita tidak akan pernah merasakan sebuah kedamaian. Seperti hanya perahu yang pecah, yang sedikit demi sedikit air masuk dalam perahu dan terakhir, pada akhirnya perahu ini tenggelam karam di dasar sungai. Jadi itulah sebabnya ketika saya berada di alam seperti ini, selalu mengatakan bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Mbak, jamu ngeten iki ilmune saking pundi, Mbak? Nggih, suwi nenek moyang. Suwi nenek moyang. Mulai jamane jamu Jawa mesti ngomongin nenek moyang. Anu, napa? Belajare saking pundi? Oh, iki anu krampil mriko lho.
Serantil. Teko sinten dulur ra? Kanca. Oh. Dadi belajar damel jamu-jamu, macam jamu. Nggih. Jamu apa? Kencur. Kunir. Kunci soro. Napa malih? Gejah. Temu ireng. Temu ireng tunggale Dara Putih. Semra apa men Dara Putih? Semra. Semra men. Nanti ya men Dara. Mboten, mboten nanti. Mboten nanti nggih. Dadi sinau damel napa niki? Jamu langsung sampean praktek usaha jamu. Nggih, ningali riyin terus dipraktekaken ngoten. Oh, dadi ningali dhisik terus dipraktekno. Rumangsa iso gawe wis. Mulai tahun pinten? Jenenge gangsal tahun. Lho, wis gangsal tahun sampean ndamel ngeten. Berarti wis ahli berarti. Nggih. Wis ahli nggae jamu. Nggih. Dadi wis seru kencur, kunir, laos, kunci. Kaya masak. Niki kunir-kunir ya saking pundi, Mbak? Belanja ten Panjen. Oh, ten Panjen. Oh, kali beras. Berasnya beras napa ngoten iki? Napa khusus, napa sembarang beras? Sembarang beras. Oh, sembarang beras. Dadi kunir apa iki? Beras kencur. Ya kencur karo beras. Nggih. Nah, kunir asem, kunir asem. Sino mboten damel? Damel teng kulkas kula. Oh. Nandangi mulai jam pinten? Jam pinten? Nggih, wau dalu godhog toyo. Terus. Oh, godhog toyo. Pincing damel terus dadali. Dadali manten iki. Oh manten iki dadal. Oh jam awan. Oh niki sik tas mari. Ndak wau. Mari damel. Nggih, wau iki. Oh, terus diadahi ngene. Nggih. Mari iki keliling. Nggih, manten iki. Oh sampean dhewe keliling. Kali nopo? Di Nggih niku sepeda. Oh, ndak mau sepeda. Nggih, oh mboten sing niku, mboten nggih kebaya sewean. Oh, mboten. Gendong. Mboten saged lampang itu. Biasae lak ngoten lah nggih. Tiyang dodol jamu. Hase ngoten. Nek sane iki mboten nggih. Sekali sepeda ngono ae. Nggih, kali capil niku mboten nggih. Nek pian di endit nggih. Nggih pun, Pak, kula tak mlaku-mlaku sampean tutukaken niku anu kencur ah. Kunir. Oh, kunir. Mboten iki lho. Sing sampean ulet niku. Oh, nggih iki kencur. Kencur. Nggih. Oh, nggih pun. Sinten wau namine kula tak Supi, Supi Ati. Mbak Supi Ati. Kula Samsu. Oh, nggih. Sampeyan dodol kakon, Bro. Oh, nggih, Bu. Kula tak mlaku-mlaku nggih. Nggih. Monggo. Nggih. Ya, setiap kali saya meninggalkan sebuah desa, saya harus menanam satu bibit pohon buah. Kali ini saya menanam satu bibit pohon buah rambutan tentu saja bersama anak-anak dengan harapan anak-anak cinta akan lingkungan. Manfaat menanam pohon buah seperti ini besar sekali. Kelak, jika pohon buah rambutan ini tumbuh menjadi besar, akar-akar yang menghunjam ke tanah bisa menahan air di kala musim hujan dan kelak muncul sebagai mata air di kala musim kemarau panjang datang. Dan daun dan dahannya bisa menahan terik matahari yang semakin hari semakin panas. Buah-buahnya kelak jika pohon buah rambutan ini tumbuh menjadi besar bisa dinikmati anak-anak dan itu makanan sehat. Ya, satu tanaman sudah tertanam di atas bumi. Bayangkan saja, jika masing-masing anak ini menanam satu bibit pohon dan seluruh anak di desa ini menanam satu bibit pohon, berapa pohon yang akan tumbuh di atas bumi kita? Catatan harian dari desa hari ini.